Oke sahabat Tani Kemukus dimanapun berada, di video kali ini saya akan menyuburkan tanaman yang kerdil. Nanti akan saya buat subur supaya pertumbuhannya tambah baik. Karena di sana terlihat daunnya itu sangat kecil-kecil sekali. Beda dengan tanaman yang sehat dan subur. Yuk langsung kita ke tanamannya sahabat. Nah, ini adalah tanaman yang kerdil sahabat. Teman-teman sudah bisa melihatnya. Di sini batangnya segini. Terus daunnya kecil-kecil banget, terus agak kekuning-kuningan, tidak seperti yang lain. Seperti ini kan kehitam-hitaman. Ini sudah dipruning dan pertumbuhan tunas rantingnya sudah bagus banget. Itu sudah tinggal ya. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang banyak di tanaman kemukus ini. Dan ini akan saya lepas untuk nantinya memperbaiki pertumbuhan di tanaman kemukus ini. Nah, ini kenapa kerdil sahabat? Karena saya sudah tidak bisa mengupayakan supaya tanaman ini subur. Karena di daerah sini walaupun dipupuk akan ke sana. Karena di sini di pinggir jalan setapak, terus di sini kalau dipupuk pun percuma, akan tergerus air hujan ke sana. Kalau dipasangi mulsa nggak bisa. Jadi ini akan saya upayakan. Barangkali teman-teman yang mempunyai tanaman seperti ini bisa dicoba. Nanti akan saya lepas dulu sahabat. Nah ini sahabat, tanaman sudah saya lepas. Daun terbesarnya cuman segini. Kalau diukur dengan jari saya itu cuman segini nih. Jadi ini tanaman tergolong kerdil. Ini bagi saya untuk ukuran mayoritas tanaman saya ini tergolong kerdil, maka akan saya buat supaya subur, nanti diupayakan supaya pertumbuhannya baik lagi. Nah, kita lihat dulu media yang untuk nantinya saya mengupayakan tanaman ini subur. Nah ini sahabat, ini tanah begini blenyek dan kurang bagus kalau kita langsung nimbun. Ini rencanakan saya timbun di sini, daerah sini, untuk mengambil nutrisi di daerah sini nanti supaya pemupukan jadi mudah. Dan saya tidak mau mengambil resiko, maka saya siapkan media tanam yang sudah saya fermentasi. Ini rencana buat tabu lampot, tanaman buah kemukus yang saya rencanakan nanti ditanam di pot. Supaya pendek itu sudah buah baik, nanti kapan-kapan saya share videonya. Ini sudah difermentasi 5 hari, ini sudah berbau lain, bukan berbau tanah. Nah ini langsung saja kita buat supaya tanaman ini subur. Ini diperhatikan sahabat, nanti tidak apa, barangkali teman-teman mau mencoba, saya takut gagal nanti teman-teman kecewa. Nah, ini kita singkirkan dulu benda-benda organiknya, karena ini tadinya ditutup mulsa, tetapi di daerah pinggir kan akhirnya tanahnya kurang gembur seperti ini blenyek. Dan ini teman-teman, kalau mau membuat tanaman subur yang dibuat seperti ini, hati-hati kalau tanah seperti ini. Ini caranya sudah saya siapkan media tanam yang sudah saya fermentasi, akan saya timbunkan di sini.
Lalu kita arahkan batang ini seperti peralihan batang. Ya memang ini peralihan batang, cuman ini cara yang lain dengan kondisi lahan yang bisa teman-teman lihat di sini. Batang ini semakin jauh semakin baik untuk melingkarkan batang kemukus ini. Menata lima. Kan tanah tidak kering, tidak basah, kelembabannya ideal. Setelah begini, untuk menjaga kelembaban lagi sembari memperbaiki yang sebelah sini, ini akan saya timbun dengan daun bambu lagi. Tinggal kita balikan lagi, kembalikan lagi seperti semula, batang kemukus ini di tajar yang tadi dilepas. Ini saya menggunakan tali rafia karena di sini lagi hujan. Sehingga untuk mencari tali organik itu agak malas. Ini pohon manggis sebaiknya dibuang saja. Seperti biasa,
Batang kemukus itu akar tempelnya posisinya nempel di kayu lanjaran atau tajar. Sudah sahabatku, ini sudah dialihkan batangnya ini, dan ini saya dikasih daun-daun bambu di sini untuk alas ininya, karena tanahnya tidak memungkinkan kalau kita naruh batang kemukus di tanah yang banyak begini, maka saya nggak ingin menanggung resiko, maka saya kasih alas daun bambu. Terus ini pengikatan sudah selesai dan daunnya memang begini kerdil dengan jari saya panjangnya sama, jadi sangat kerdil. Nah, ini pemulihan kesuburan tanaman ini biasanya 6 bulan atau paling singkat 5 bulan ini sudah subur banget. Kalau di daerah situ sudah keluar akar-akar yang baru yang batang ditimbun, dan di sini biasanya cepet banget nempel untuk akar-akar ini. Akar-akar tempelnya di tajar yang tadi dialihkan, dan jangan lupa untuk tali ini, kalau nanti di sini sudah tumbuh dan sudah nempel, ini tali ini dilepas karena ini bukan tali organik yang tidak mudah busuk dan tidak mau busuk. Maka sebaiknya untuk tali-tali ini nanti kalau ini sudah tumbuh dilepaskan. Begitu sahabat, untuk cara saya memulihkan tanaman yang kerdil menjadi nanti pertumbuhannya ngegas sangat cepat, karena di sini akar, di situ tumbuh akar. Sekian dan terima kasih sahabat.